Kembali di Lintas iNews bagi pemirsa, tak hanya balap liar, aksi freestyle puluhan remaja di jalan umum Takalar, Sulawesi Selatan meresahkan warga. Aksi para pelaku juga mengancam keselamatan hingga nyaris mencelakakan salah seorang pengendara motor. Aksi freestyle sekelompok remaja tanpa menghiraukan keselamatan pengendara lain dilakukan puluhan remaja di Jalan Poros San Robone, Takalar, Sulawesi Selatan. Puluhan remaja ini secara bersamaan melakukan freestyle saat kondisi jalan ramai dan menggunakan dua lajur jalan. Meski terlihat atraktif, namun aksi berbahaya ini nyaris mencelakai seorang pengendara motor yang melintas. Warga sekitar pun resah akibat ulah para freestyler tersebut. Petugas kepolisian melakukan patroli untuk mengamankan para pelaku tersebut. Laporan yang diterima memang itu sangat meresahkan warga, Pak. Ya betul. Jadi laporan yang masuk ke kami, jadi kegiatan itu mereka laksanakan biasa pada waktu-waktu libur. Untuk mencegah adanya aksi tersebut dan juga maraknya geng motor, polisi juga melakukan penjagaan di sejumlah titik rawan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews, laporkan.